Oke, berjumpa dengan Santri Pondok. Hari ini saya ingin menjelaskan seorang pada malam Ramadan lupa tidak niat, namun dia melakukan sahur. Apakah sahur dapat dianggap niat sehingga puasanya sah tanpa kodok? Jawabannya, dapat dianggap niat jika ada gambaran puasa di esok hari. Ini diterangkan dalam kitab Bujairimi Al-Mihaj, Juz 2, Sohifah 69. Ya, wa minan niyati ma law tasahharu li yasuma ila akhirih. Ini intinya di bawah. Ada juga tanwil qulub. In khotoro yang bergaris bawah in khotoro bi balihi saumu litadummunihi qasdas saum. Jadi dapat dianggap niat memang jika ada gambaran dalam hatinya memang ada gambaran puasa di esok hari. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.